Kami Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulisba Aceh dalam rangka upaya kita mencegah penularan penyakit virus corona COVID-19 dan penyakit menular. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh terus melakukan sosialisasi terkait pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 yang mulai merebak di sejumlah provinsi di Indonesia dan melakukan operasi penertiban terhadap ASN yang tetap nekat nongkrong di warung kopi baik di jam dinas maupun di luar jam dinas serta meminta tempat keramaian ditutup sementara waktu. Sosialisasi tersebut sesuai dengan surat edaran pelaksana tugas Gubernur Aceh tentang pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah Aceh. Sosialisasi dan upaya-upaya pencegahan terus dilakukan pemerintah Aceh guna memutus rantai penyebaran virus corona. Salah satunya melalui operasi yang dijalankan Satpol PP dan WH Aceh saban hari.